Satu bungkus mie instan di sana berapa? Wih, ada jacuzzinya, John. Kasih. Gua coba audrenya, beri. Beri, siapa itu ngumpet di bawah kolong tempat tidur? Nah, ini mulai ketidakadilan nih. Kenapa lemari lu lebih gede daripada lemarinya David? What up, bro? Welcome to me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Sampai jumpa di KRTV. Terima kasih buat Royal People udah like, comment, dan subscribe channel gue yang ini, channel gue yang Roy Ricardo. Jangan lupa ada channel baru. Channel itu buat gua main game dan melepas stres ya, Royal People. Nama channelnya adalah Don John. Jadi buat kalian yang suka nontonin orang main game, boleh subscribe channelnya. Linknya ada di bawah, nanti gua kasih ya, John ya. Dan hari ini gua akan eksklusif menggeledah lagi. Tidak geledah langsung ke tempatnya, karena kalau geledah langsung ke tempatnya, gua harus pergi traveling jauh sekitar 14 jam, John. Tempat yang akan gue geledah ini adalah di Kroasia. Tapi sebelum gue langsung ke tempatnya itu, ke Kroasia, gue pengen jelasin dulu ke kalian semua. Gue belum bisa bikin video kayak geledah toko brand lokal atau geledah rumah siapa gitu. Karena yang pertama adalah masih PPKM. Yang kedua adalah gue takut juga bawa penyakit ke keluarga gue. Karena gue masih punya anak kecil, John. Si Babon ya kan. Kasian si Babon kalau harus dicolok-colok gitu sama mulutnya. Gue gak tega banget gitu ya. Jadi buat kalian boleh komen atau DM Instagram gue kira-kira kalau gue bikin konten di rumah apa yang seru, gue harus bikin konten seperti apa. Kalian kasih ide dulu ke gue, John, lewat Instagram gue @roycardo. Jangan lupa untuk di follow dan juga komen di sini aja kira-kira bikin konten apa yang seru di rumah ya, atau bikin konten react, John, atau rapper lapar di rumah, atau apapun kalian boleh komen langsung ya, karena gue sayang banget sama kalian. Jadi gue langsung bikin videonya barengan sama Brilliant dan David Maulana, karena gue nggak bisa ke Kroasia, John ya. Ya, gue nggak bisa ke Kroasia sekarang. Jauh dan mahal pastinya ya. Saya harus bawa keluarga saya. Tidak mungkin Nivi mau ditinggal sendiri kalau saya pergi ke Kroasia. Karena cewek-cewek di sana cantik-cantik, John. Nah, sekarang gue sudah bersama dengan Brilliant yang berada di Kroasia, John. Yo, John. Jam berapa di sana, John? Sekarang jam 15.00. Eh, hoodie lu keren tuh. Iya dong. Hoodie apa tuh? KW-KW biasa. Ah, lu kok belum foto lu? Udah ada David kan bisa foto. Iya, ntar deh. Mana David? Enggak tahu, dia di kasur, coba ya. Coba. Samperin. Kamar mandi. Hah? Samperin aja. Ini dia kamar mandi nih. Sini dong, David. Pit, sini Pit. Sini cepet. Bentar katanya. Oke. Sambil nunggu, mungkin kita bisa langsung ini eksklusif house tour Brilliant dan David Maulana di Kroasia ya, Iya, Kroasia. Lu mau mulai dari mana nih? Dari depan kali ya. Dari room tour ya. Tapi lu sehat kan? Sehat. Hari ini ada latihan, John? Dan ntar malam. Nggak malam sih, sore. Sehari berapa kali latihan? Sehari biasanya 2 kali. 2 kali latihan, pagi sama malam? Iya, yeah, sama sore. Sama sore. Sorenya nge-gym biasanya. Sorenya nge-gym. Iya. Yeah. Sini mana David? Sini duduk Pit. Duduk mana kau, Bing? Aku sih. Biar saya. Nah, ini dia nih dua pemain muda Indonesia. Lu umur berapa, Bri? Gua umur 19 sekarang. Lu Fit berapa, Fit? Sama, 19 juga. Majuan dikit, nanti lu diedit kepalanya lu sama editor gua lu. Oke, ini sehat kan, belum pada kena COVID kan? Belum, aman kita. Divaksin udah? Belum. Oh, belum divaksin ya? Di sana dapat enggak sih? Enggak tahu, kayaknya dapat, cuma belum dapat ini panggilan kayaknya. Nah, kemarin waktu gua sama Bagus itu katanya kalau di Belanda itu masker itu cuma jadi opsional, cuma jadi apa namanya, ketika lu pergi ke toko, masuk dalam toko baru lu pakai masker. Kalau di jalan-jalan raya gitu lu enggak pakai masker. Bener enggak? Iya, bener. Kalau kita masuk toko mau belanja baru harus pakai masker. Naik taksi kayak gitu pakai masker. Tapi kalau kita jalan ke misalnya ke city center-nya ya orang
kita nggak pakai. Di dalam mallnya pakai nggak tapi? Enggak. Nggak pakai masker? Wush, kapan Indonesia kayak gitu ya? Tapi kita langsung mulai house tour dulu baru ngobrol-ngobrol kali ya? Iya. Dari mana nih? Lu diem-diem, diem-diem bae, Pit. Beliin aja yang belum. Biasa bilang malu-malu kayak gini emang. Kalau sama cowok malu-malu, sama cewek malu-maluin ya? Ya udah, boleh-boleh. Siapa? Salah satu lu, dari lu aja. Mana nih? Abis ini kita ngobrol ya. Ini masuk nih. Masuk dapur. Oh, dapur. Semua dapur. Dapur itu tempat makan. Pelan-pelan, Pit. Dapur. Dapurnya nih sekalian sama ruang apa sih? Ruang buat nonton ya? Ruang nonton TV. Coba lihat isi dapurnya. Kalian masak atau enggak? Dapur isinya tuh enggak ada sih, cuma kayak gini domi. Oke. Okay. Ini beli di Jakarta? Beli dari Jakarta enggak, atau? Di sini jual sih supermarket. Harganya berapa? Satu bungkus. Ada pasta. Astaga. Satu bungkus mie instan di sana berapa? John. 100 ribuan lah. Hah? Satu bungkus 100 ribu Indomie? Enggak, 100 tuh dapat segini. Segini. Isinya tuh 5. 5? Berarti 20 ribu ya. Satu. Iya, tinggal 5 nih. Berbahagialah kita di Indonesia yang bisa makan Indomie sepuasnya 3 kali sehari, ya kan? Di sana mereka mahal. Indomie itu kayak buat darurat aja sih. Oke. Okay. Lu hari-hari makan apa di sana? Kan katanya kalau pemain Eropa tuh yang soal permakanan gitu, mereka agak-agak strict ya? Iya, agak-agak. Dia benar-benar ketat sih. Ketat ya? Tapi kita biasanya dapat dari restorannya. Oh, tiap hari berarti jarang makan di rumah? Jarang. Kalau kita siang latihan tuh biasanya ngambil ke restoran tuh udah disediain sama makan malam. Jadi makan malam tinggal makan nasi doang kayak gitu. Dari rumah ke tempat latihan, jauh? Kita biasanya jalan sih 30 menit kalau jalan. Jalan 30 menit? Kita jalan. Pulang pergi jalan kita. Kalo pulang pergi? Oke, lanjut. Itu ada tempat kopi ya? Ada kettle kopi tuh? Iya. Di sini ruang buat nonton-nonton lah. Ruang buat nonton-nonton. Ya. Biasa nonton YouTube. Oke, PS enggak ada PS? PS enggak sih? Enggak beli gitu. Enggak bawa itu, nih. Itu ada yang pernah masuk enggak cewek di situ? Pernah. Hah? Punya apartemen maksudnya. Oh, yang punya apartemen. Soalnya yang punya apartemen kan cewek. Oh, iya. Nanti dihujat nih. Bang, lu ngehasut pemain muda lu bang, cewek. Ya namanya juga laki-laki, masa lu mau main pedang kan ya? Ini normal lah. David main pedang aja. Enggak. Ini ada kayak balkonnya. Itu balkon ya? Ini. Ini kayak jacuzzi. Wih, ada jacuzzinya, John. Ada jacuzzinya. Enak tuh berlindung sama cewek. Bisa ke sini. Ih, gila. Mewah juga ya. Siapa sih? Ya sesuai sama harganya lah. Udah berapa orang yang masuk ke jacuzzi? Gua sama David sih. Oh, sementara berdua. Ini. Oh, berdua ya. Itu background-nya. John, itu background-nya. Iya, background-nya tuh laut, sana tuh udah laut. Oh, itu laut. Laut, sana tuh laut. Cuma kayaknya backlight deh. Enggak apa-apa, nanti lu disana tuh kayak gunung deh. Oh. Dari sana gunung, kalau di sana tuh pantai. Jadi ini gua, pantai sini enggak jauh lah. Ini gua berasa kayak di Manado, tau enggak? Iya kayak gitulah. Banyak di sini kayak lautnya banyak pantai juga. Oh, banyak pantai ya. Dari situ kelihatan pantai enggak? Pantainya enggak kelihatan, tapi kayak lautnya tuh kelihatan luas. Iya sih, gede banget. Pulau-pulau juga banyak. Wah, enak banget ya. View-nya enak ya? Tapi ya sekarang ini kan lagi summer nih, biasanya pada ke pantai. Tetangga gimana sih tuh tetangga? Tetangga ya aman aja sih. Ada kehidupan aman. Kan di kanan kiri lo? Ada. Itu rumah-rumah semua tuh. Oh gitu tuh. Ini rame sih. Ini rumah-rumah.
Oh, rumah-rumah ya. Cakep. Oh, tempat tidurnya nggak ada pintunya nih? Nggak. Nggak ada pintu. Nggak kan, emang David kan baru dateng kan? Oh, maksudnya David itu levelnya lebih rendah dari lo ya? Lo, karena David nggak dikasih kamar gitu. Gitu maksudnya? Enggak, aku milih yang di sini, Bang. Memang di, oh, gitu. Enak aja. Kalau ya, tapi langsung dia enak. Kamarnya David, kalo lu yang Bri. Kalau kamarnya David yang pegang kamera. Lu yang pegang kamera, oh, gantian, iya. Sudah dia jelasin. Enggak usah, Bang. Udah aja Bri. Enggak apa, malu saya dia aja Bri. Udah. Masa lu malu mau jadi bintang? Enggak. Enggak tahu dia, Bri aja Bri. Ini kamar David, pokoknya enggak tahu ngapain. Aku sih percaya sih. Lo kan aku di luar, kok bisa atur kau yang di dalam lah. Bahaya. Benar. Bisa ngintip ya? Enggak tahu dapat bawa apa aja. Coba barang-barangnya apa aja? Barang-barangnya apa aja? Ah, ini barang-barang gas ini. Ya, aduh. Coba lihat. Itu kok parfum cewek, Pit? Enggak, Bang. Astaga. Dia parfumnya bawa cewek semua kan? Enggak. Wah, astaga. Punya siapa itu lu ambil? Coba dalamnya. Ini baju-bajunya David sih. Wih. Apa tuh? Ada batik enggak? Bongkar dong. Batiknya di koper. Bongkar dong. Enggak punya aku batik. Oh, wah, parah lu. Ini kamar gua, Johnson. Mana kamar lu? Ini kamar gua nih. Wih, gede ya. Gini, Dok. Ada AC? Ada AC enggak? Itu kok kipas doang sih? Enggak. AC-nya di luar, Mas. AC-nya di sini AC-nya. Dapet panas dong. Panas dong, Jon. Di kipas ini. Oh, alah. Wih, gak, gila. Brilian ada sajadah loh. Wih. Dia enggak lupa untuk ini loh, salat loh dia. Iyalah, harus dong. Ngeri. Coba lihat. Punya ini nih. Ini dapat dari KBRI sih. Apaan tuh? Jadi kalau orang Indonesia masuk ke Kroasia dikasih itu katanya. Oh, selendang. Terus ya, selendang. Selendang, iya, batik. Batik. Mana barang-barang lu lihat dong? Ini barang-barang di luar kamar. Enggak, itu baju-baju lu tuh. Itu apa, perintilan lu tuh di meja? Oh, ini mah parfum. Itu dong, deh. Ini apa sih? Kalau buat ini deodoran. Body spray. Ini parfum. Bri, siapa itu ngumpet di bawah kolong tempat tidur? Enggak ada, John. Bentar lah. Nanti ya. Sekarang belum ya, fokus dulu ya. Terus lanjut apa lagi? Ini lemari gua di sini sih. Ini lemari gua semua nih. Nah, ini mulai ketidakadilan nih. Kenapa lemari lu lebih gede daripada lemarinya David? Soalnya barangku enggak banyak, Bang. Barangnya dia. Oh, gitu. Ini David nih kayak kalau di sekolah nih orang-orang yang dibully kayak ini David nerima aja ya. Tapi gua rapi kan, John? Lihat nih, rapi kan? Siapa yang rapiin? Gua tanya, bukan lu pasti. Beng, siapa? Ini kayak baju-baju semua di sini. Banyak loh dia. Nah, ini, John. Batik ini. Ya. Nggak lupa gua kalau batik. Batik sih beli di Indonesia, tapi buatan Cina, anjing. Terus bawa nih sepatu nih. Mana sepatu? Wih, sepatu-sepatu mahal ya. Balenciaga, Jordan, ya. Inilah. Wis. Ngeri ini mewah. Enggak lah, jalan lumayan lah. Apalagi? Ada apa lagi di situ? Ada kamar mandi. Kamar mandi. Coba lihat kamar mandi ya. Kamar mandi kita bersih, John, kayak cewek gitu. Gede ya? Iya, gede terus. Itu ada sauna ya? Ya, benar. Nah, wih. Gila lu, kamar mandi ada saunanya, anjir. Kalau keringet bareng kan enak nih, keringet. Aduh, lu berdua cowok-cowok masuk sauna, anjing, jijik gua. Enggak. Gak usah lu, jijik. Kan, kalau lagi masuk angin, keringetan kan enak sih ini. Basah-basah. Basah-basah ya, jadi... Aduh, itu biasanya kalau di tempat gym di Jakarta tuh ya, ada yang nyelip-nyelip tuh. Kalau di gerbek tuh ada yang nyelip-nyelip tuh di antara tempat duduk gym tuh. Tempat duduk apa namanya? Tempat duduk saunanya tuh. Iya tuh sini.
Wih, itu apa tuh? Aduh. Ini tempat mandinya sini. Speaker ya. Biasa oh. Kita harus pakai speaker kalau mandi. Oh, harus nyanyi ya. Nyanyi lagu janda. Janda. Udah jangan gitu doang. Tapi kan kalau gaji lu sebulan itu 250 juta kan, John? Pantesan ya si David enggak mau ke PSMS ya. Kenapa Indonesia menurut lu masih kayak gini-gini aja? Kemarin gue sempat baca tuh kan kalau lu tuh diejek ya sama media sana juga ya. Nah. Kalau nanggepin pemain titipan gimana menurut lu, Pit? Kita nemuin kebutuhan utama tuh susah. Apalagi cari yang lain gitu. Cari yang lain maksudnya apa nih?